Ke dalam hutan, so jangan buang sampah sembarangan. Semua kalau mau buang sampah itu ya dipegang dulu, nanti baru kita turun dari baru kita buang di bawah. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Om Pede, yai. Selesai. Amin. Amin. Hari. Amin. Om Benik. Hah? Lagi nanjak. Tapi gokil. So-soan. Udah kuat, terakhir belum naik sampai setengah udah turun lagi. Siapa? Si Daniel. Waduh. Nampak ada gemuk itu. Waduh. Kenapa, Mbak? Mbak, ngapain, Mbak? Menurut Ngana ngapain? Oh, iya, iya, iya. Di pohon ya? Pohon dulu. Iya. Ayo, pohon. Bapak, mari, Pak. Luar biasa banget, kita udah di tengah hutan sekarang. Ya, medannya ya, ya masuk hutan bener-bener naik turun, tapi ya kita bisa lewatin sampai ke titik. Kita akan bersinggah di sini dan kita akan stay di sini malam ini. Ada yang naik ke atas tirmo pohon. Aku aja. Oh iya, aku. Oh, iya. Udah kesorot tadi. Oh, iya. Kesorot lagi nih. Capek men, gue perlu istirahat. Ini kayaknya fisik udah jadi kayak bapak-bapak, harus jalan-jalan lagi kayaknya. Laughing at me, but now everyone's just like, can I have it? Can I have it? No, you can't. Yeah. Ooh. Okay.
Lagu itu cerita rakyat, cerita tentang bagaimana manusia awal-awal itu ada. Aku nangis bukan karena sedih, tapi karena lagu itu lagu leluhur orang Maluku. Sempat nggak boleh nyanyikan lagu itu karena dianggap lagu pemberontak, padahal lagu itu ada sebelum Republik Indonesia ada. Lagu itu jadi lagu identitas. Artinya negeri pertama, negeri yang di tempat yang paling tinggi. Semua orang berada di tempat yang paling tinggi di saat air semua ada menggenangi sekitar. Lagu itu ceritanya seperti demikian. Sama lagu itu ada di film Cahaya Timur kan. Film pertama kali diputar di istana, kembali ke istana, Pak Jokowi nonton, ingat banget. Waktu lagu itu berkumandang. Bakal lupa gitu. Oh iya. Tadi tuh pertama kali nih saya nyanyiin di tengah hutan kayak begini. Iya, men. Oke, men. Oke. Mantap. Aduh, sedap. Yes. Masih banyak banget keseruan perjalanan gue di hutan Manusela. Saksikan terus hanya di Kompas TV.